lagi ada di Kuda Pamulang. Ya. Jadi terletak di Pamulang. Terus kudanya habis itu di sana ada lagi. Hari ini mau main kuda. Yuk, ikut aku. Nah, aku lagi sama saudara aku namanya Kak Dava. Kak Dava juara loh. Juara apa, Kak? Juara satu di Sojang. Kuda ini? Iya, dengan kuda ini. Bagus kudanya. Makasih. Bagus. Abis ini aku akan pasang peralatannya, terus aku akan ngelas. Oke, aku mau lihat. Oke. Namanya pana atau sadel. Ini untuk aku nanti duduk. Ini itu untuk ini, itu supaya nanti dadanya ini koneksi supaya aku bisa punya kontrol. Nama kudanya siapa? Rengko. Ini kudanya dari mana sih? Ini bukan nah aku yang aku dari Bogor. Bogor. Kalau yang lainnya tahu? Tidak, aku nggak tahu. Oke, yuk kita pasang. Oke. Ini namanya selebrak atau nama atau sadokat. Sadelnya aku akan taruh di atas juga. Breastplate-nya. Ini namanya boots untuk protek. Ya. Kalau komentar itu penting. Dari pegang ya.
namanya kendali, untuk kendalinya namanya bridle. Oke, aku udah selesai. Sekarang aku akan ambil peralatan aku dan nanti naik di arena. Oke. Sekarang Mas Dato mau ngapain? Aku sekarang mau pakai peralatan aku untuk kerja aku, untuk sama kamar juga. Ini untuk apa? Ini itu kecut. Ini itu untuk kayak bok kudanya kalau kayak lagi jail. Yang ini untuk nendang kudanya. Nendang. Sama fungsinya itu juga sama untuk kayak pecut. Ini kayak pecut tapi kayak gini. Iya kak. Nendang kudanya. Nendang kudanya. Yang ini helm. Iya, ini helm. Kalau aku jatuh, kepala aku nanti yang. Aman. Oh ini sarung tangan supaya nanti jari-jari aku nggak leher. Soalnya kan kalau nari pakai tali nanti bisa lecet. Ini itu untuk apa? Oke. Apa guys? Lagi muter. Nah, coba Mas Dafa. Aku nanti kayak gitu guys. Wow. Bagus. Menarik.
sih? Kalau aku mau turun dulu. Bisa nyetir kudanya kapan? Aku bisa naik kudanya pas umur 6 tahun. Belajar kudanya? 6 tahun. Sekarang? 10 tahun. Ini udah 4 tahun. Sekarang udah profesional banget, udah bisa, udah yang lompat belum? Udah bisa lompat. Gimana rasanya? Seru aja pas lompat ya. Kayak serunya kayak gimana? Kalau udah rintangan tinggi sih udah kayak berasa terbang gitu. Keren. Pernah jatuh nggak? Sering. Digigit nggak? Pernah 3 kali. Apanya? Di sini, terus di sini, satu lagi tuh di belakang sini. Nangis nggak? Enggak. Tapi kudanya yang dinaikin yang paling suka banget namanya siapa? Situs, Joy sama Sanadu. Sanadu. Di sini ganti-ganti kuda juga. Iya, banyak. Latihannya hari apa? Hampir setiap hari kecuali hari Senin. Hari Senin ya bisa. Oh, kenapa? Kalau Senin kuda-kudanya pada istirahat, terus libur juga. Oh, lucu, kudanya bisa libur. Pernah ikut lomba nggak? Sering. Pernah juara satu nggak? Pernah. Apa? Udah lama sih, cuma sering aja. Saya kayak naik kuda gulang-galing banget. Kudanya ada berapa? Di sini ada sekitar 70-an. Banyak sekali. Di sini itu adalah kos-kosan kuda. Kos-kosan kuda. Jadi kalau Dimas punya kuda, nggak tahu mau ditaruh di mana, nggak tahu siapa yang kasih makan, titip di aku. Iya. Aku terima. Jadi nanti Dimas kalau kesini, tinggal naik aja. Aku yang urusin, aku yang kasih makan, aku yang latihin, gitu. Kalau sakit aku yang obatin. Kalau sakit aku yang obatin.
kuda sakit. Kuda bisa sakit juga kalau orang sama. Tapi nggak istirahat. Aduh, jangan sampai dong. Nanti aku dimarahin sama yang punya kuda. Tadi udah naik kuda belum? Udah. Keliling di situ. Tahu nggak nama kudanya siapa? Siapa? Siapa ya tadi namanya? Warnanya apa ya kudanya? Coklat. Coklat. Namanya Citrus. Itu kuda aslinya Indonesia dari Sumbawa. Yang lain? Yang lain kuda ada yang dari luar, ada yang dari Australia, ada yang dari Jerman. Kudanya pas dibeli yang punyanya sini. Harganya berapa mahal? Kalau banyak kayak gini. Iya mahal. Kalau kuda yang sebesar ini kurang lebihnya 80 juta. Matilah aku kalau 18 juta. Mahal banget. Mahal. Ada yang seharga mobil? Hah? 400? Hah? Estet lagi dan tapi kudanya besar. Kalau kuda kecil berapa? Udah kecil 50, 60 dapat ya, 50 juta, 60 juta. 50 baru kadang, tapi kalau udah nggak punya duit bagaimana rasanya? Waduh. Kita kalau mau sekolah di sini harganya berapa? Kalau per kedatangan 300.000 per 30 menit. Tapi kalau sekolah ada paketnya. Paketnya 4 kali datang 1 juta. 1 juta ya? Iya. Mahal juga ya. Tapi enggak apa-apa, yang penting bisa main kuda. Oke. Pengen enggak? Pingin. Pengen bisa jumping enggak? Pingin. Lompatin kuda? Iya. Jadi jagoan gitu ya? Tinggal pakai baju armor. Tante, ini bukanya hari apa aja? Kita buka setiap hari, kecuali hari Senin kita tutup. Nah, kenapa? Karena kudanya capek, ya kan? Gitu bisa jawab sendiri. Kalau kamu mau tahu kenapa hari Senin kita tutup, hari Senin itu adalah hari libur satwa. Satwa apa? Binatang. Seharusnya Taman Safari, lalu Ragunan itu tutup di hari Senin. Karena kan dia di hari Jumat, Sabtu, Minggu udah diterima banyak orang. Iya, orang. Kan dia juga harus istirahat. Show. Iya, udah show. Jadi harus istirahat ya. Hari libur binatang hari Senin. Semua tempat perkudaan di seluruh dunia libur di hari Senin. Iya. Tante, tempat ini di mana? Ini nama tempatnya atau lokasinya? Lokasi sama tempat. Ini nama tempatnya Pamulang Equestrian Center. Adanya di Pamulang Barat, Tangerang Selatan. Tante Umi, makasih ya. Sama-sama ya, Kak Ayang. Oke, guys. Jangan closing. Sekian dari tadi main kudanya sama belajarnya. Kudanya baik-baik. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, komen, tombol lonceng.